Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi karena menganiaya kekasihnya hingga terluka. Pria tersebut kesal lantaran kerap ditagih untuk menikahi korban. Polisi menangkap seorang pria yang menganiaya kekasihnya hingga terluka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini mengaku kesal dan emosi terhadap korban karena korban kerap meminta segera dinikahi. Namun pria ini tidak mau menikahi korban karena menuduh korban terlibat jaringan prostitusi online. Ini merupakan suatu pasangan yang sedang berpacaran. Namun pihak terlapor ini menuduh korban salah satu perempuan yang pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain atau BO. Prostitusi online. Kemudian korban ini tidak terima dan mau dinikahi sehingga percekcokan terjadi dan akhirnya dilakukan penganiayaan oleh tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, iNews melaporkan.